Bismillahirrahmanirrahim. 101 kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Penerjemah Ustaz Abdul Somad LCMA. Kisah kelima. Kisah terkabulnya doa Hizkial di suatu kampung. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, orang-orang dari golongan Bani Israel ditimpa musibah dan bala yang sulit. Mereka mengadukan apa yang telah menimpa mereka. Mereka berkata, oh, andai saja kami mati dan kami dapat beristirahat dari semua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Hizkial, sesungguhnya kaummu menjerit disebabkan cobaan. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan kematian dan istirahat. Istirahat apakah yang akan mereka peroleh setelah kematian? Apakah mereka mengira bahwa aku tidak mampu membangkitkan mereka setelah kematian mereka? Pergilah ke tempat perkuburan si Fulan. Di sana terdapat 40,000 kuburan. Wahab rahimahullah berkata, merekalah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Alam tara ilal ladzi nakharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, mereka takut mati. Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Hizkial menyeru mereka. Tulang belulang mereka telah terpisah-pisah, dipisahkan oleh burung dan binatang buas. Hizkial menyeru dan berkata, wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar ditutupi oleh urat-urat syaraf. Maka urat-urat syaraf pun saling terkait. Kemudian Hizkial berseru untuk yang kedua kalinya. Ia berkata, wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar ditutupi daging. Maka daging pun menutupi tulang. Setelah daging lalu kulit, utuh menjadi sesosok tubuh. Kemudian Hizkial berseru untuk yang ketiga kalinya. Ia berkata, wahai para ruh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar kembali ke dalam tubuh kamu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdiri dan mengucapkan takbir secara serentak, layaknya takbir satu orang.